Oke, sekarang kita ke yang terakhir, yaitu bioetik medico-legal. Nah, jadi kalau kita ngomongin ini, pertama kita akan ngomongin tentang empat kaidah bioetik. Nah, itu yang paling terkenal itu ada empat nih. Autonomy, justice, beneficence, dan non-maleficence. Gitu. Nah, kalau misalkan yang autonomy, gampangnya dia adalah terserah pasien. Gitu. Jadi kita serahkan aja. Pokoknya pasien mau A, kita A. Pasien mau B, kita mau B. Kita hormati pendapatnya pasien. Gitu-gitu. Kalau J, justice, itu dia semua setara. Jadi nggak dibeda-bedakan. Misalkan walaupun dia saudara kita atau misalkan dia anaknya pejabat itu nggak ada yang beda-beda. Nah, kemudian beneficence dan non-maleficence inilah yang paling sering dibingungkan. Tapi gini sebenarnya, kalau misalkan beneficence, jadi kita melakukan kebaikan. Sedangkan kalau non-maleficence, kita menghindari keburukan. Nah, jadi bedanya kalau misalkan beneficence itu nggak ada kondisi perburukan yang bisa terjadi. Gitu. Sedangkan kalau yang non-maleficence itu ada dan kita hindari dari situ. Gitu. Jadi biasanya kalau non-maleficence ini seringnya di kasus emergency atau misalkan kayak aborsi, kayak gitu-gitu. Sedangkan kalau beneficence itu lebih ke ya kayak ngasih obat biasa, memberikan saran terbaik, kayak gitu-gitu. Oke, ini lengkapnya kalau kalian mau baca. Tapi simpelnya sih seperti tadi. Nah, kemudian etika klinik. Jadi kita mengambil keputusan itu bisa berdasarkan empat etika klinik. Pertama adalah indikasi medis. Gampangnya ini adalah ilmu pengetahuan. Jadi penyakitnya A, ya terapinya sesuai A gitu. Kemudian ada patient preferences. Ini adalah keinginan pasien. Nah, keinginan pasien ini sifatnya internal. Jadi dari pasiennya persis gitu, yang diinginkan oleh pasiennya, tanpa dipengaruhi oleh keluarga, tanpa dipengaruhi oleh budaya, agama, dan lain-lain. Terus quality of life. Ini intinya adalah kualitas hidup gitu. Jadi kayak misalkan kita mau operasi, apakah dia akan jadi lebih baik atau enggak kualitas hidupnya gitu. Nah, kemudian contextual features. Nah, contextual features ini adalah faktor pasien, tapi secara eksternal. Jadi misalkan keluarganya, kemudian agamanya, budayanya, dan lain-lain. Kemudian ini medical error, dia dibedakan, jadi ada indikasi, ada prosedur atau tindakan, ada metode atau cara. Nah, kalau malfeasance itu adalah yang indikasinya nggak ada nih, tapi sama dokternya dilakukan. Nah, itu namanya malfeasance. Sedangkan kalau misfeasance itu indikasinya sebenarnya ada dan dilakukan sih tindakannya gitu, tapi sayangnya metodenya salah. Sedangkan kalau nonfeasance itu dia ada indikasi tapi justru malah tidak dilakukan prosedurnya gitu ya. Itu medical error. Kemudian insiden keselamatan pasien. Jadi pertama dimulai dengan kondisi potensial cedera. Ini adalah pokoknya sesuatu yang bisa menyebabkan cedera, tapi nggak ada kejadian apapun. Contohnya, misalkan ada dua botol obat. Ada obat A dan ada obat B. Nah, obat ini dia beda fungsinya, tapi bentuknya mirip. Nah, itu adalah sebuah KPC atau kondisi potensial cedera. Nah, nanti dia kan bisa jadi insiden kan, bisa terjadi sesuatu misalkan oke, dokter ngeresepin obat A. Nah, ini mulai insiden nih. Nah, ketika si perawatnya ngambil obat, ternyata salah ngambil obat, ngambil obatnya yang B. Nah, tapi bisa jadi si obat tadi nggak kena ke pasien. Gitu. Jadi di tengah jalan perawatnya nyadar, "Eh, saya salah ambil obat." Nah, ini namanya KNC, nyaris cedera. Nah, sedangkan bisa kena pasien kan di
di dunia multiverse, di universe lain gitu, si perawatnya ngasih ke pasien nih. Oke. Nah, kemudian bisa dua lagi keluarannya. Bisa dia tidak cedera si pasiennya tadi, bisa jadi cedera. Nah, kalau nggak cedera, namanya itu adalah KTC, kejadian tidak cedera. Sedangkan kalau dia cedera, namanya adalah KTD. Gitu. Jadi dua-duanya T. KTC, KTD. Kalau KTD, kejadian tidak diharapkan. Gitu. Yang ada cedera di pasiennya. Nah, kalau cederanya itu sambil sampai menimbulkan kematian, maka namanya akan menjadi Sentinel. Nah, gitu ya, gampangnya pakai algoritma ini. Nah, terus ini eutanasia atau membunuh pasien. Kalau berdasarkan tindakannya, ada yang pasif, ini adalah menghentikan atau tidak memberikan, gampangnya gitu. Nah, sedangkan kalau yang aktif, itu yang dia memberikan sesuatu yang menyebabkan kematiannya itu. Jadi kalau misalkan nggak memberi obat terus mati, itu eutanasia pasif. Tapi kalau memberi obat yang bikin mati, itu namanya eutanasia aktif. Nah, kemudian berdasarkan kesukarelaan. Jadi ada yang voluntary. Voluntary kan volunteer, sadar. Kemudian ada involuntary, itu yang dia nggak pakai persetujuan pasien dan bertentangan dengan keinginan pasien. Sedangkan ada non-voluntary. Nah, dia itu adalah yang diambilkan keputusannya oleh orang lain. Gitu. Jadi, kalau involuntary itu yang bertentangan, sedangkan non-voluntary itu nggak tahu, dia diambilin oleh orang lain keputusannya itu. Oke. Sekarang silahkan dijawab nomor 21. Oke, sudah dijawaban nih. Ini ngomongin kaidah bioetik. Kita bisa coret yang care provider karena itu bukan kaidah bioetik. Nah, kalau dari kasus yang di sini kan ada orang terus dia fraktur gitu pasiennya. Nah, kemudian dia disarankan untuk operasi, tapi pasiennya nolak gitu. Jadi kan di sini bisa ada dua ini kan, dua tindakan nih, bisa operasi. Bisa dia nggak operasi. Nah, kita lihat kaidahnya apa. Kalau misalkan disuruh operasi, berarti itu kaidahnya adalah beneficence. Karena ya memberikan yang terbaik gitu kan, memberikan kebaikan. Kalau misalkan nggak dioperasi ya nggak sembuh, cuma nggak ada perburukan kayak misalkan meninggal gitu enggak. Nah, tapi kalau nggak dioperasi, dokternya itu nurut pasiennya, terserah pasien. Jadi dia kaidahnya adalah autonomi gitu. Nah, di sini ternyata yang ditanyakan yang diutamakan berarti yang dilakukan oleh dokter. Dan dokter mengikuti kemauan pasien berarti tidak operasi nih si dokter di kasus ini. Berarti jawabannya adalah autonomi. Jadi jawabannya adalah C. Iya, benar ya. Santi dan Hairan C. Oke, lanjut ke soal nomor 22.
Oke, sudah ada jawabannya. Jadi yang ditanya insiden patient safety pada kasus. Nah, di sini kita lihat alurnya tadi ya. Kalau misalkan ada suatu hal yang bisa menyebabkan cedera, namanya adalah KPC, kondisi potensial cedera. Nah, kalau ada insiden, baru dia bisa bagi dua. Kalau misalkan dia nggak jadi ke pasien, itu namanya nyaris cedera. Kalau misalkan kena pasien, lanjut ya kan? Kena pasien. Nah, kalau misalkan cedera, kalau misalkan nggak cedera, namanya KTC, kejadian tidak cedera. Sedangkan kalau cedera, namanya KTD, kejadian tidak diharapkan. Yang mana kalau misalkan menimbulkan kematian, bisa menjadi sentinel. Oke, jadi ini nggak ada nih ya. Oke, sekarang yang mana nih? Ada alat yang rusak, tapi minggu itu nggak ada pasien henti jantung, pokoknya nggak ada yang butuh. Berarti ini adalah ketiadaan dari insiden. Nah, berarti di level sini itu nggak ada. Berarti jawabannya adalah sesuai dengan Santi ini. Jawabannya adalah KPC. Kejadian potensi cedera. Tapi nggak ada insiden. Jadi nggak berprogresi jadi yang lain. Oke, soal nomor 23. Silakan dijawab. Oke, kita bahas. Yang ditanya adalah sikap dokter. Nah, intinya di kasus ini itu ngomongin tentang satu hal nih. Namanya eutanasia atau membunuh pasien. Nah, sebenarnya teman-teman gampang ya. Eutanasia ini adalah tindakan kriminal. Jadi kita sebagai dokter mau apapun alasannya tidak boleh melakukan eutanasia. Jadi yang menyetujui-menyetujui ini semuanya salah. Karena apapun alasannya, minumnya teh botol Sosro. Bukan ya. Apapun alasannya, tindakan eutanasia itu tidak boleh dilakukan. Jadi jawabannya adalah E, sesuai sama Hairon ya. Oke. Terus lanjut, kita bahas. Ini bentuk persetujuan. Jadi inform consent ya. Itu ada yang express. Express itu artinya diutarakan. Jadi baik dia secara lisan maupun tulisan. Kemudian ada implied. Implied itu adalah dikodekan. Jadi dia nggak ngomong atau nggak nulis persetujuannya dia, tapi dia melakukan sesuatu yang melambangkan bahwa dia itu setuju. Contohnya, misalkan pasien ada sakit ini ya, ada luka di bokongnya gitu. Kemudian dia datang ke dokter, terus dokter bilang, saya mau periksa gitu. Nah, si pasiennya nggak bilang saya setuju dok, atau dia menulis saya setuju gitu, enggak. Tapi dia langsung berbaring di kasur pemeriksaan dan membuka celananya. Gitu. Itu namanya implied. Kemudian kalau refusal itu ya penolakan kan, refuse. Kalau presume ini adalah dianggapkan, dianggap setuju. Biasanya seringnya kalau pasien nggak sadar. Nah, kemudian ada beberapa syarat inform consent ini boleh dilakukan oleh seseorang. Pertama, berdasarkan usia. Jadi dia usia di atas 18 tahun atau sudah menikah. Nah, kemudian kalau berdasarkan kesadaran itu dia harus compos mentis, GCS 15.
berdasarkan kesehatan mental, dia harus tidak ada gangguan jiwa. Jadi nggak boleh ada retardasi atau misalkan skizofrenia, itu nggak boleh. Nah, kemudian kalau misalkan pasiennya nggak kompeten, nah ini ada urutannya, teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah suami atau istri dulu. Kemudian kalau misalkan nggak ada, baru dilanjutkan ke orang tua kandung. Kemudian kalau tidak ada ke anaknya, kalau misalkan anaknya juga kompeten, kalau misalkan tidak ada ke saudara kandung, di adik atau kakak gitu. Ini sesuai urutan ya, jadi jangan bingung kalau misalkan ada orang banyak gitu harus minta inform konsen ke siapa, karena ya ini sesuai urutannya aja. Terus ini rekam medis, intinya rekam medis itu bersifat rahasia, isinya adalah semua catatan tentang penyakit dan pengobatan pasien, dan dia tuh nggak boleh dibawa sama pasien. Oke, kemudian malpraktik nih. Jadi kalau malpraktik gampangnya gini, kalau etik, jadi ada tiga secara garis besar, etik, disiplin, dan hukum atau yuridis. Kalau etik itu dia ngomongin tentang moral. Jadi yang dilanggar adalah moral. Dan moral itu artinya ngomongin baik dan buruk. Nah, ini sering disalahartikan dengan disiplin. Kalau disiplin yang dilanggar itu standar praktik. Jadi udah jelas benar dan salahnya. Contohnya gini, kalau misalkan seorang dokter gitu tidak menguasai penyakit yang harusnya dia kuasai. Nah, itu udah jelas salah, berarti pelanggaran disiplin. Tapi kalau dokter misalkan merokok di depan pasien ketika lagi nggak praktik, nah itu kan sebenarnya nggak salah juga, tapi udah jelas itu adalah hal yang buruk. Maka itu adalah contoh pelanggaran etik. Nah, kalau kayak etik itu panutannya adalah kode etik, kalau disiplin itu standar profesi. Kode etik ini dibikin sama IDI, sedangkan standar profesi itu KKI. Nah, kemudian yang mengadili, kalau yang etik itu MKEK, kalau yang disiplin MKDKI. Nah, kemudian yang hukum nih, jadi ada tiga jenis. Yang pertama adalah pidana, kemudian perdata, kemudian ada administrasi. Nah, kalau pidana itu yang dilanggar adalah KUHP. Artinya dia melakukan tindakan kriminal. Kalau yang perdata itu yang dilanggar adalah perjanjian. Jadi misalkan seorang dokter menjanjikan ke pasiennya bahwa dia bakal dikasih obat A. Kemudian ternyata obat A habis, dikasih obat B ke pasiennya. Pasiennya tuntut. Nah, itu tuntutan perdata namanya. Terus kalau administrasi itu adalah yang dilanggar syarat legalitas. Syarat legalitas maksudnya apa yang membuat orang ini boleh melakukan sesuatu. Contohnya dokter mau praktik itu harus punya SIP dan STR. Kalau nggak punya ya berarti melanggar hukum administrasi ini. Nah, dia itu yang mengadili adalah pengadilan. Kalau hukum tiga-tiganya. Sip. Ini bisa kalian baca sendiri, tapi sebenarnya nggak terlalu penting untuk diketahui, karena yang penting teman-teman tahu secara garis besar tadi, kalau etik itu baik buruk, kalau disiplin itu adalah benar salah. Oke, ini soal kedua terakhir, silahkan dijawab teman-teman. Oke. Ini kan yang dibilang persetujuan pasien, kan? Jadi udah pasti bukan refusal. Nah, kemudian gimana nih, ya kan? Ternyata dokter meminta pasien berbaring, pasiennya langsung berbaring dan buka kemeja, gitu kan? Berarti ini adalah sebuah kode. Nah, berarti sudah jelas dia adalah implied consent yang dikodekan. Benar nih, Hairon dan Santi. Lanjut ke soal terakhir, soal nomor 25, silahkan dijawab.
Oke, ini juga gampang ya. Jadi jenis pelanggaran di sini masalahnya SIP dokter mati. Berarti berdasarkan syarat legal dia nggak boleh lagi praktik gitu. Nah, karena masih praktik juga, maka yang dilanggar adalah hukum administratif. Jadi benar jawabannya Santi dan Hairon, jawabannya adalah B. Oke, itu adalah sesi kita pada sore hari ini. Tadi ada pertanyaan dari Hairon kalau nggak salah ya. Jadi tentang reliabilitas dan validitas. Kita akan jawab di sini ya. Oke. Jadi pertama tentang ini Q&A. Pertama tentang reliabilitas dan validitas. Nah, jadi selain hipotesis yang diuji itu kan tadi hipotesis yang korelatif dan komparatif. Ada juga yang namanya validitas dan juga reliabilitas. Nah, kalau misalkan validitas itu menguji akurasi. Jadi gampangnya apakah data yang diukur di penelitian ini memang betul merupakan tujuan penelitian kita gitu. Kayak misalkan apakah data-datanya ini bisa menjelaskan hubungan yang terjadi antara variabel bebas dan terikat gitu. Nah, biasanya yang validitas ini dia ada jenisnya internal validity, ada jenisnya external validity. Nah, gimana kita memastikan internal validity? Internal validity itu adalah validitas atau akurasi dari datanya itu sendiri gitu. Jadi yang dipakai di sini misalkan metode blinding gitu. Jadi yang ada sampelnya yang nggak tahu dia itu dapat obat apa misalkan gitu, atau dicek lagi instrumennya betul atau tidak untuk mengukur untuk mengukur variabel-variabelnya gitu, atau bisa pakai randomisasi gitu. Nah, sedangkan kalau external validity itu lebih ke apakah si orang-orang ini akan mengisi dengan benar itu. Jadi makanya dia itu biasanya dicek dengan dia menghilangkan yang namanya bias gitu. Jadi bias itu kita bikin si subjek sampel-sampel ini se objektif mungkin gitu. Jadi kita misalkan bikin kuantifikasi, jadi skornya pakai angka gitu, enggak kualitatif doang misalkan gitu. Nah, sedangkan kalau reliabilitas itu bakal ngomongin konsistensi. Nah, jadi maksudnya konsistensi biasanya diceknya pakai apa? Bisa pakai misalkan tes retest. Jadi misalkan dites ke dua kelompok orang gitu, kemudian dilihat hasilnya konsisten nggak? Bener nggak yang satu mirip-mirip dengan yang lainnya gitu? Atau bisa juga tinjau literatur. Jadi di apa misalkan kita mengetes tadi hubungan rokok sama kanker paru. Kemudian di hasil kita ternyata R-nya itu adalah di bawah 1. Berarti dia protektif nih risiko, dia faktor protektif justru. Nah, tapi berdasarkan literatur sebenarnya kanker paru itu nggak mungkin bisa dilindungi sama rokok, yang mungkin malah cuma disebabkan gitu. Makanya itu nggak konsisten gitu contohnya. Itu tentang validitas dan reliabilitas. Oke, apakah jelas untuk nomor satu? Oke, sekarang nomor dua nih. Pasien perempuan datang ke poliklinik bersama suaminya dan dokter, menjelaskan penyakitnya ke mereka. Beberapa saat kemudian datang kakak pasien meminta penjelasan penyakit adiknya. Apakah kita boleh menjelaskan penyakitnya atau bagaimana? Oke, nomor dua ini menarik ya. Jadi tentang rahasia medis. Nah, rahasia medis ini
itu adalah dipegang oleh pasien. Gampangnya gitu. Jadi kalau misalkan kakaknya minta, ya terserah pasiennya. Kalau misalkan pasiennya bolehin, ya kita bisa jelaskan. Kalau pasiennya ngelarang, kita nggak boleh menjelaskan sebagai dokter. Gitu. Bahkan ke suaminya pun, kalau pasiennya menolak untuk diberitahukan, ya kita nggak boleh beritahukan. Jadi yang bisa kita lakukan, ya kita lobby si pasiennya, biar boleh. Gitu. Itu nomor dua ya. Oke, kemudian ternyata ada banyak nih. Nomor tiga. Oke. Saya ada dapat soal dengan opsi rujukan pasien horizontal dan rujukan pengobatan horizontal. Apa perbedaan rujukan pasien dengan rujukan pengobatan? Ini mungkin bukan rujukan pengobatan kali ya. Jadi gini, ada klasifikasi rujukan berdasarkan unit kesehatannya. Jadi biasanya rujukan berdasarkan unit kesehatan. Nah, jadi ini ada dua jenis nih. Pertama ada UKP. UKP itu adalah unit kesehatan perseorangan. Ada UKM. Jadi ini perseorangan. Kalau yang M itu adalah masyarakat. Nah, gitu. Jadi ada dua ini. Nah, kalau yang UKP itu dia dibagi tiga. Jadi ada rujukan pasien, kemudian ada rujukan sampel, kemudian ada rujukan tenaga. Oh, sorry, tenaga atau tenaga. Oke, jadi kalau yang pasien ini dia yang dirujuk itu pasiennya. Sedangkan kalau sampel itu yang dirujuk sampelnya. Jadi kalau yang pasien tuh pasiennya yang pergi ke fasilitas kesehatan lain gitu. Kalau sampel itu pasiennya tetap di situ, diambil sampelnya, kemudian sampelnya yang dikirim ke fasilitas kesehatan lain. Nah, kalau tenaga ini adalah contohnya yang dirujuk itu malah dokternya. Jadi misalkan di sini di puskesmas ini nggak bisa ditangani, ini nggak ada yang ngerti, dipanggillah dokter dari puskesmas lain, misalkan gitu. Nah, untuk UKM itu dibagi tiga juga. Jadi ada rujukan sarana, ada rujukan operasional, ada rujukan sarana operasional ilmu pengetahuan. Nah, kalau sarana itu dia alat atau bahan yang dirujuk. Jadi misalkan obat atau misalkan alat pemeriksaan sesuatu gitu. Kalau operasional itu yang dirujuk adalah tanggung jawabnya. Jadi misalkan dari puskesmas bikin program UKS gitu, unit kesehatan sekolah. Ya berarti di sekolah itu nanti tanggung jawabnya ada di UKS itu. Itu rujukan operasional. Ada juga ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ini mirip dengan tenaga, rujukan tenaga. Tapi bedanya dia itu yang ke masyarakat. Jadi misalkan ahli kesehatan lingkungan, ahli epidemiologi dan lain-lain gitu. Oke, untuk nomor 2 dan nomor 3 apakah sudah jelas? Oke, mantap. Baik nih. Untuk yang lain ada lagi kah pertanyaannya? Mungkin kita bisa tunggu 1 menit kali ya. Silahkan kalau misalnya Ya. ada pertanyaan, silahkan. Ya, baik. Terima kasih Dokter Yoga. Untuk yang bertanya mungkin bisa mengetikkan pertanyaan di kolom chat atau mungkin bisa langsung on mic untuk bertanya langsung kepada Dokter Yoga.